Om. Guys, aku sangat excited sekali karena kali ini kita akan camping lagi. Sekarang aku berada di Bukit Cemara. Ini salah satu camping spot yang sangat populer di Bali juga. Dan boleh dibilang view-nya gokil banget ya. Nih, lihat di belakang aku tuh Gunung Agung. Cuman sekarang itu agak mendung, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti kalau udah nggak terlalu mendung, pasti kelihatan dengan jelas. Dan kali ini aku datang pakai mobil yang berbeda lagi karena aku ganti. Soalnya medannya untuk jalan ke sini lumayan berat juga. Aku ada cuplikannya sedikit. Dan ini pun pas aku datang, ini sekitar jam 2-an, tapi udah mulai mendung dan mulai gerimis-gerimis, guys. So, aku akan set up barang-barang dan camping di sini. Oh ya, by the way, aku ingin lakuin camping keliling Indonesia. Nantinya akan aku ceritain detailnya tentang bagaimana konsep untuk ngelakuin camping keliling Indonesia ini. Oke. Okay. Mulai gerimis, mudah-mudahan nggak hujan. Ini aku pakai pompa elektrik dulu. Udah mulai bergerak. Sekarang saatnya pakai pompa manual, biar cepet. Guys, aku ada pasang flysheet. Sebenarnya aku ada flysheet yang gede banget, cuman aku lupa bawa. Aduh, makanya aku ini harusnya tuh alasnya ya. Cuman aku jadiin flysheet sementara soalnya hujan. Tadi aku udah pasang pasak-pasak juga, nggak sempet rekam ya karena buru-buru. Aduh. Guys, Gunung Agungnya hilang, ditutup kabut. Biasanya tuh di sini kayaknya malam hari sering hujan. Cuman kalau pagi bisa lihat sunset, dan aku berharap pagi cerah ya kita bisa lihat pemandangan Gunung Agung. Tadi aku datang sempat kelihatan dikit, cuman sekarang benar-benar udah nggak kelihatan. Tuh guys, nih harusnya tuh Gunung Agung di sini, cuman nggak kelihatan, kabut semua dan udah mulai hujan. Rambut aku udah mulai basah,
Dan saat ini nggak ada orang sama sekali, cuma ada aku yang camping di sini. Cuman dari sini tuh nggak terlalu jauh, banyak desa warga ya, rumah-rumah warga. Sekitar 100-200 meter dari sini udah ada rumah-rumah warga. Cuman di sini nggak ada orang hari ini. Hujan. Aku mau set up kasurnya dulu. Untungnya tenda aku udah berdiri, jadi nggak apa-apa hujan sekarang, aku masih bisa set up seperti ini. Yap, mantap. Basah guys, keluar bentar ambil barang. Kipas angin portable aku, bisa nyala lampu juga nih. Ini aku udah beli matras protektor gini supaya tidurnya lebih enak ya, lebih empuk juga. Aku pakai dua lapis supaya lebih nyaman. Oke, terakhir pakai spray supaya nggak kabur-kabur kemana ya. Guys, aku suka banget kasur angin ini. Nanti akan aku review. Dan juga kalau kalian ingin beli barang-barang yang ada di sini, nanti akan aku taruh di link description box video ini ya. Kalian tinggal cek aja. Jadi kalau mau beli kasur, juga aku taruh linknya. Sofa, lampu, semua peralatan aku simpan di deskripsi box ya. Cek aja. Oke. Aduh guys, aku sampai ganti pakaian soalnya nggak enak ya. Udah kena air hujan terus keringetan. Jadi aku harus ganti baju supaya nggak masuk angin ataupun sakit ya. Aku pakai celana pendek soalnya masih belum terlalu dingin. Sekarang aku mau bikin kopi dulu sambil aku cerita-cerita tentang misi aku ingin camping keliling Indonesia. Boleh bilang ini glamping lah ya, bukan camping. Karena ya kalau pengen ngelakuin panjang dan juga ke beberapa daerah, kayaknya harus lakuin dengan nyaman seperti ini ya. Soalnya kalau camping biasa yang seperti naik gunung yang biasanya aku lakukan, itu sangat menderita dan juga nggak layak lah ya guys. Apalagi kalau daerahnya dingin sih oke ya, tapi kalau daerahnya panas kayak di tepi pantai ataupun ya di dataran rendah, itu akan sangat menyiksa pakai tenda-tenda kecil. Tenda sebesar ini aja masih panas juga loh kadang. Ya makanya aku sampai nih bawa kipas angin portable. Dan juga nanti aku taruh link pembeliannya ya di description-nya di bawah video. Jadi nggak usah banyak nanya-nanya lagi ataupun komen-komen lagi. Bang, beli di mana peralatannya bang? Tinggal cek description box aja, aku cantumin semua di sana. Oke deh, aku juga ada beberapa peralatan baru ya guys. Nih, aku beli satu set alat masak. Nih, keren sih ini. Buat masak-masak nantinya, masak-masak yang lebih lengkap dan gokil. Sekarang aku mau ngopi-ngopi dulu aja deh. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol singkat ya. Guys, aku lupa bawa galon air aku. Jadi aku beli air mineral seperti ini. Banyak yang lupa, aku lupa bawa flysheet, lupa bawa tempat air, wadah air. Ada beberapa item kayaknya aku lupa. Wajar karena baru-baru pertama kali ya. Makanya aku sambil latihan dulu supaya nantinya pas keluar kota itu lebih siap. Nah guys, aku ingin lakuin camping keliling Indonesia-nya tuh bertahap ya. Jadi nggak perlu kayak keliling Indonesia dulu dari Sabang ataupun sampai Merauke ya. Aku ingin lakuinnya kayak contohnya dari Bali dulu. Aku latihan dulu, siap-siapin peralatan, punya pengalamannya dulu. Jadi biar setting-setting atau setup-setup seperti ini tuh lebih cepat dan juga lebih mudah. Dan nantinya aku akan keluar daerah. Mungkin per provinsi-provinsi dulu, jadi nggak berurutan ya. Kayak contohnya nih, habis dari daerah Bali kan banyak banget ya, camping ground. Habis dari daerah Bali, mungkin aku akan mulai contohnya yang deket-deket dulu kayak Lombok, Nusa Tenggara Barat, aku akan camping-camping daerah sana. Habis itu mungkin aku akan ke Jawa Timur, ke Banyuwangi, Malang, dan sekitarnya. Jadi ya, mungkin random-random ataupun acak-acak.
Karena kan aku sibuk juga, punya usaha dan juga punya keluarga ya. Di momen tertentu aku ingin camping bareng keluarga. Kayak contohnya nih, ke Lombok, bisa bawa anak, bawa istri. Mungkin seminggu dua minggu, camping-camping ke 4 atau 5 lokasi. Habis itu pulang dulu ke Bali, anak biar bisa sekolah, istri bisa kerja dan juga ngurusin rumah. Terus aku bisa lanjutin lagi ke daerah lain, ke Sulawesi, Papua, dan sekitarnya. Mudah-mudahan suara hujan ini tidak mengganggu ya guys. Tapi kalau sedikit mengganggu, mohon maaf. Soalnya ya, cuaca atau alam aku nggak bisa prediksi. Baru mulai camping, udah hujan guys. So ya, aku excited, aku ingin lakuin camping keliling Indonesia. Aku akan lakuin mungkin dalam setahun ini ya. Dan juga mungkin bulan depan aku udah mulai ke provinsi-provinsi lain selain dari Bali. Tapi dalam beberapa konten berikutnya, mungkin aku akan lakukan di Bali dulu, karena kan di Bali ini banyak sekali tempat-tempat camping yang gokil. Contohnya tempat ini juga, yaitu Bukit Cemara. Oh ya, aku udah bawa kopi. Ya, aku udah bawa kopi saset. Tapi kayaknya kali ini aku akan pakai ini, drip kopi. So ya, aku sangat excited ingin lakuin camping keliling Indonesia, dan mungkinnya nanti aku akan ngelakuin camping ke luar daerah ya. Ini udah mateng nih guys airnya. Mungkin ke luar negeri ataupun camper vanan. Ya aku nggak tahu, pokoknya pelan-pelan dulu, aku coba-coba dulu. Tapi hal ini aku bener-bener akan lakuin dan juga akan sangat excited untuk ngelakuinnya. Terus juga kalau kalian nanya, kapan bang Seven Summit-nya kok nggak lakuin lagi? Jadi sebenarnya gini guys, waktu aku mau Seven Summit itu sebenarnya lagi COVID juga ya. Terus banyak sekali kendala, aku banyak buka usaha. Dan ternyata ngelakuin naik gunung itu biayanya cukup tinggi ya, apalagi kayak contohnya Jaya Wijaya, butuh dana ratusan juta dan juga kita harus punya fisik yang kuat ya. Makanya aku ingin siapin juga sambil camping-camping seperti ini, nantinya kalau ke daerah tertentu yang bisa ngelakuin Seven Summit, aku sekalian gitu loh. Jadi jauh lebih irit dari biaya transportasinya gitu loh guys. Karena aku akan lakuin camping keliling Indonesia ini menggunakan mobil ya. Tapi mobilnya aku masih belum pasti apakah menggunakan Pajero ataupun nanti mobil lain, aku nggak tahu ya. Nanti aku coba-coba dulu, pilih-pilih dulu, cobain beberapa unit mobil yang nanti aku kira cocok, aku akan pakai untuk ngelakuin camping keliling Indonesia. Mungkin aja tiap provinsi bisa berubah-ubah ya mobilnya. Mungkin provinsi A menggunakan Pajero, provinsi B menggunakan mobil lain. Ya, tergantung situasi. Dan juga aku kan ingin modif-modif mobilnya supaya sesuai dengan medan yang akan ditempuh ketika melakukan road trip ke daerah ataupun provinsi tertentu ya. Nih guys, drip kopi kayak gini, simple dan ini wangi banget. Nih ampas kopinya langsung di sini. Wow. Aduh, hujan-hujan kayak gini. Mulai dingin sekarang. Aku nyesel pakai celana pendek, cuma enggak apa-apa. Sambil ngopi, nuansa yang benar-benar nikmat. Ini benar-benar konten yang aku ingin lakuin dari dulu. Cuman ya, namanya kalau sudah berkeluarga dan punya tanggung jawab, punya usaha, itu berat guys. Makanya kenapa aku keliling Indonesia, aku ingin lakuinnya itu sebelum nikah. Karena kalau aku lakuin setelah nikah, ya kayak gini berantakan. Ya kayak Seven Summit juga ya, kalau aku lakuin Seven Summit waktu jomblo, mungkin udah selesai dari tahun-tahun dulu kali guys. Tapi tenang, pelan-pelan akan aku lakuin. Tapi ya, sambil cari dana dan juga sambil nyiapin fisik ya. Seperti yang bisa kalian lihat, aku udah tambah sedikit gemuk, aku ingin dietin atau kurusin dikit. Dan juga, aku ini udah mulai tua guys, umur aku udah 33 tahun ya. Makanya, ya harus latihan dulu, slow-slow dulu ya. Nantinya kalau udah fisik aku udah oke, berat badan aku udah optimal, ya aku akan lakuin yang gokil-gokil. Oh my god, gila nih kopinya. Langsung bikin seger. Tetap, nanti mungkin sekitar 2 jaman lagi, ini udah jam 5-an, ya jam 7-an nanti akan aku masak untuk makan malam. Masak yang simpel-simpel aja deh. Soalnya hari ini aku fisiknya masih belum pulih ya, masih agak sedikit sakit-sakit juga. Kemarin aku baru dari Taiwan, jadi ya santai-santai aja guys. Karena aku memang ingin lakuin konten ini tuh buat santai-santai, buat menikmatin keindahan alam, ketenangan, dan juga healing yang benar-benar healing gitu loh. Sayang banget hujan, nggak bisa di luar. Padahal aku ingin banget ngopi itu sambil
ngelihat view ya. Cuman ya udahlah, beginilah namanya juga main di outdoor. Kita nggak bisa nentuin, alam yang nentuin cuaca dan juga kondisi sekitarnya. Kayak kabut, tapi nggak apa sih, enjoy aja. Hujannya baru reda. View Gunung Agungnya kelihatan, guys. Mantap. Gokil ini view-nya. Dan kebetulan aku datangnya tuh bukan weekend. Jadi ini hari biasa ya. Nah, kalau hari biasa seperti ini sepi, enggak terlalu banyak orang. Jadi bisa nikmatin Gunung Agung sendiri. Dan ternyata dekat sini tuh ada warung, warung warga. Jadi kalau mau apa-apa gampang, mau beli air, mau beli makan, mie ada lengkap. Baru berhenti hujan, sekarang hujan lagi, guys. Aduh, hujan terus nih. Tapi nggak apa-apa sih. Ada flysheet, walaupun sebenarnya flysheet yang gede aku nggak kebawa ya. Kalau kebawa sih lebih mantap. Ya, bisa lebih berteduh ya. Nih, guys, di sini tuh banyak sekali spot-spot buat camping. Nih, sepanjang ini sebenarnya banyak banget spot buat camping, tapi karena hujan jadi aku pilih di atas sini aja. Soalnya takut ada air gitu ya ngalir ke bawah gitu. Dan view Gunung Agungnya kelihatan jelas. Aku mau turun ke bawah ya supaya kalian bisa lihat. Nih, guys. Tuh, view Gunung Agungnya jelas banget. Wow. Tuh, view Gunung Agungnya jelas. Nih, spot-spot buat kalian camping juga banyak di sini nih. Sedangkan aku camping di atas sana. Camping di Bali seru, banyak anjing-anjing liar kayak gini. Jadi nggak pernah kesepian, ditemani anjing-anjing liar. Noh, baik-baik mereka jagain, guys. Oke, guys, ini udah jam 6 sore, aku juga udah kelaparan. Sekarang aku akan masak yang simple aja kali ya. Soalnya ini aku ada makanan ramen, aku waktu ke Taiwan beli ini. Penasaran ingin cobain, kelihatannya sih enak. Aku masak di luar, kemarin banyak yang komen, kenapa masak di dalam, sayang tendanya. Ya juga sih bener kalian, makanya sekarang aku masak di luar. Masak mie. Nih, guys. Jadi aku udah beli nih satu set alat masak, lebih mudah dibawa juga. Terus juga ada peralatan makannya juga nih. Nah, piring-piringnya lengkap. Terus lebih rapi, guys. Tara. Kalau kalian penasaran ingin beli barangnya, cek description box ya. Nih, guys, sendok aku estetik kan, mulai mencoba estetik. Nah, jadi rapi juga sih bawahnya. Oke, yuk kita masak yuk. Oke, ini masalahnya tulisannya Taiwan semua, guys. Nih, tulisan Cina, nggak tahu cara masaknya gimana. Ini air, kayaknya nggak perlu air lagi deh. Ini minyak, ini coba aku tuangin dulu deh. Kayaknya nggak perlu air lagi, langsung aja. Oh my god. Aku kira kental, guys. Ternyata cair banget. Oh my god. Hancur nih video. Udah lah, gak apa-apa ya. Jangan marah ya, guys. Gak estetik, jangan marah ya. Oh, ada dagingnya. Oke. Wow, cair, guys, ternyata. Tapi tenang, tenang. Jangan panik, jangan panik. Aku ada bawa kain lap. Duh.
beginilah. Makanya aku sering lihat orang buat camping-camping kayak gini, itu kayak estetik banget. Gimana mereka buat gitu? Aku lap dulu deh supaya bersih. Oke, tambahin bakso ya supaya lebih nikmat. Bakso Kanzler, potong dikit lah ya supaya lebih mantap. Masak di sini ternyata enak banget. Kelihatan view Gunung Agung, udaranya juga sepoi-sepoi seperti ini, bikin lapar dan ngantuk. Tapi ya camping, aku sukanya seperti ini. Momen-momen kayak gini nih, santai, relax, nggak banyak pikiran, nggak banyak tekanan. Udah. Ini mie-nya guys, masukin sekarang aja lah ya. Ini kelihatannya sih udah menarik ya. Ini sebungkusnya aja harganya lumayan mahal guys, hampir berapa ya, 200 ribu ya uang Indonesia. Nih, spicy miso ramen, bentuknya sih kayak gini. Kita tutup biar cepet matang. Ini view-nya pecah sih guys. Ini Gunung Agungnya benar-benar dekat banget gitu loh. Camp di sini sih benar-benar puas sih lihat Gunung Agung. Ini udah kayak udah matang nih. Wanginya sih. Wow. Miso supnya ini kayaknya mantep nih. Kuahnya udah sedikit berkurang ya. Kayaknya aku tambahin dikit air deh. Hancur rasanya guys. Udahlah bodo amat. Tadi kuahnya udah kebuang dikit. Tinggal kasih garam aja. Ini bukan garam sih. Totole, penyedap rasa jamur. Biar ada sedikit asin-asinnya. Si lada dikit deh. Supaya tambah spicy. Soalnya di sini udah mulai dingin. Oh ya, kalian komen juga ya guys, kalian ingin aku lakuin apa pas camping-camping seperti ini. Soalnya ini untuk awal-awal kan aku lebih fokus setup camping, terus cobain-cobain peralatan-peralatan yang ada. Nantinya kedepannya aku ingin banyak lakuin aktivitas seperti contohnya mancing, kegiatan hiking, trekking, kayak gitu-gitu. Ataupun kalian ingin aku beli barang apa lagi buat dilengkapin peralatan aku, tulis di kolom komen juga ya. Supaya nanti makin maknyos glamping ini. Tapi kedepannya sih aku udah kebayang ya, pengen beli AC portable, pengen beli proyektor, pengen beli TV, pengen beli PS5, kalau bisa PC, jadi bisa main game, nonton, banyak hiburan gitu lah. Cuman yang sekarang nggak dulu ya, supaya nggak fokusnya nggak terpecah gitu loh. Nanti aja pas udah mulai boring, udah mulai bosen sama camping-camping kayak gini, nah baru beli peralatan entertainment kayak PS5 gaming gitu. Tapi ini konten akan aku lakuin panjang guys, karena aku suka banget gitu loh. Tapi tetap konten-konten yang lama kayak contohnya konten dokumenter, konten-konten bahas-bahas gitu, TikTok-TikTok mungkin akan aku lakuin juga gitu loh. Ini kayaknya udah mulai matang nih. Ini sih kelihatannya menarik ya. Makan. Wow. Bentar guys. Terus, untung aku udah beli tatakan ini ya. Jadi enak nih, panas-panas gini. Tatakan di situ. Nih guys. Lihat tuh. Ditambah ada baksonya lagi kan, mantap kan. Nih guys, ada daging ininya. Enggak tahu daging apa ya, aku cobain dulu ya. Daging apa ya? Kayak sih daging B2 ya. Enak sih ini. Panas banget. Kuahnya sih mantep ini. Oh my god, kuahnya mantap. Pakai bakso ini
Emang enak. Aku kalau masak mie instan kayak gitu, pasti aku tambahin topping sosis atau enggak bakso. Mama mia. Pelan-pelan makannya. Malam ini kita akan bikin api unggun. Aku suka banget bikin api unggun, guys. Yes. Ini kalau bawa marshmallow gitu ya, sambil panggang-panggang marshmallow, lebih mantap. Oh, mantap. Doginya pun mendekat, guys, anjingnya. Kedinginan ya kamu ya. Sini, sini, sini. Jangan tahu dekat. Dekat banget. Anjingnya mendekat banget. Eh, nanti kamu jadi anjing guling loh. Jangan terlalu dekat. Kasian dia kedinginan loh, merinding-merinding gitu, guys, dia, guys. Udah, sini aja ya. Tenang ya. Eh, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Sini. Anjingnya suka mendekat. Memang enak sih hangat. Soalnya kan di sini dingin, guys. Ini udah mulai dingin, suhunya tuh udah mulai 20-an. Jadi ya, anjing pun mendekat ke api unggun. Ini aku buatin buat kamu, ya. Jangan terlalu dekat, nanti bulu kamu kebakar. Takut juga. Good dog. Good dog. Good dog. Thank you. Thank you dia, guys. Thank you. Thank you. Gak pernah aku kayak gini mancing. Bikin api unggun, anjingnya langsung mendekat loh. Soalnya di sini udah mulai dingin, menikmati banget nih. Hai doggy, halo, halo, good dog, temenin aku ya. Wow, api unggunnya gila apinya. Wow.
Aduh, oke guys. Habis bakar-bakar, bikin api unggun sedikit agak hangat tubuhnya. Udah ngantuk juga, ini udah jam 11 malam ya. Keasikan aku di depan sambil main handphone. Saatnya untuk tidur. Oke, good night. Sampai ketemu besok pagi. Aku ingin bangun pagi-pagi untuk lihat sunrise soalnya. Mudah-mudahan bangun ya. Good morning guys. Semalam tidurnya nyenyak banget. Tapi aku sempat bangun ya jam 5 pagi untuk lihat sunrise. Sempat kayak bikin video, shoot-shoot dikit. Keren banget view-nya. Lihat nih. Gunung Agung, jelas banget. Amazing banget view-nya. Juga bisa lihat sunrise ya kalau di sini ya. Menyenangkan banget. Malamnya sih diboleh bilang enggak terlalu dingin-dingin banget ya. Cuman sedikit berembun aja nih. Tendanya masih sedikit basah. Nanti tunggu agak kering, aku ingin packing-packing dan juga jalan. Soalnya dari sini ke rumah juga lumayan ya, sekitar 2 jaman lebih. Ini guys tendanya guys. Masih sedikit basah. Pun view-nya bagus banget di sini, sepi juga nih. Nggak ada orang. Di ini nama tempatnya adalah Bukit Cemara ya. Baik yang ingin camping di sini juga bisa. Menurut kalian, apakah aku harus pakai Pajero ini untuk lakuin camping keliling Indonesia atau aku harus ganti mobil? Bagi kalian yang punya saran atau ide harus pakai mobil apa, kasih tahu aku ya di kolom komen ya. Tapi Pajero ini enak sih. Torsinya tuh gede, jadi kalau jalan-jalanan yang berlumpur, tanjakan masih bisa ya diterabas pakai ini. Soalnya kan aku bawa barangnya kan banyak banget, totalnya tuh bisa ratusan sampai 200 kilo kali ya barangnya. Jadi berat juga ya bagasinya. Makanya harus mobil yang benar-benar punya tenaga. Dan Pajero ini sih punya tenaga. Terus juga bagasinya luas banget, besar. Barang-barang aku masuk ya. Cuma nanti kalau barang-barang aku bertambah banyak dan bertambah lebih gokil dan lebih besar lagi, nggak tahu muat apa enggak. Kayaknya sih bisa dimuat-muatin, cuman ya terlalu dipaksakan kali ya. So ya, baikkan yang punya ide, kira-kira aku harus beli mobil apa untuk ngelakuin camping keliling Indonesia ini, tulis di kolom komen. Oke deh, aku ingin nyantai-nyantai dulu, ngopi-ngopi, habis itu packing-packing dan juga pulang. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Aku mau pulang dan kempesin tenda ini. Nih, lihat ya. Dadah guys.